Biar ada kami yang ambil kan. Biar naik dulu, naik dulu, naik. Naik dulu. Biar naik dulu. Lebih tadi ya. Giat hari ini untuk Satpol PP Kota Banjarmasin, untuk malam ini kita melaksanakan giat pekat. Yang terjaring hari ini ada 11 orang, diantaranya Anjal 2 orang, sisanya WTS. Terus ini dikemanakan mereka nih Bang? Untuk sementara ditaruh di rumah singgah. Jadi tindak lanjutnya semuanya di rumah singgah. Ya, tadi sempat ada perlawanan. Kalau yang kabur itu lumrah sudah, biasanya PSK itu takut kalau melihat satpol yang mengejarnya. Bang, harapannya Bang sebagai satpol kan ini hanya untuk menindak menjaring, sementara sudah diserahkan ke rumah singgah. Harapannya apa? Ini mereka dibina untuk tidak lagi atau bagaimana Bang? Yang jelas mereka semuanya harus dibina untuk tidak melakukan lagi. Tapi beberapa ada yang memang sudah sering nggak Bang ketangkap atau kejaring? Kalau yang ada-ada ini semuanya terjaring, beberapa kali terjaring. Pemain lama lah. Bang, lokasi-lokasi yang mereka dapat itu memang jadi incaran PPPK atau memang gimana? Ya kemarin itu kan ada informasi dari masyarakat juga bahwa seputaran Masjid Nur itu dimampir sampai Dewan itu tempat semuanya mangkal di situ untuk WTS-nya. Jadi memang sudah diincar dulu ya, memang sudah ada informasi dari masyarakat juga. Ya Allah, sandal kau biasa kali ini. Tidak, tidak, tidak.